hari ini kita akan mancing di rakit tuh, rumah terapung. Oke, kita siap-siap dulu. Oke, sekarang kita menuju ke rakit. Mudah-mudahan dapat hasilnya lumayan ya. Sini ya. Panjang, nggak cari tempat. Dua pancingan dengan mata kail rawe aja kita pakai. Satu joran 5 mata, dua joran juga jadinya 10 mata ini. Ikan kecil-kecil aja kita ambil. Ukuran 9. Nah, ini ukuran 11 matanya. Nah, kalau mau dapat hasil yang besar biasanya dia kasih perambu, buat perambu yang agak panjang. Nah, paling bawah dia agak panjang, terus yang atasnya agak pendek sekitar 10 cm lah, segini lah. Oke deh, buat rakitnya dari jalan. Ini lagi nunggu satu orang lagi nih, sudah jam berapa ini, masih belum jalan. Nah, setengah mau jam 8:30, 10 menit lagi. 10 menit lagi, 8:30, masih belum jalan nih. Oke, perjalanan juga lama karena ini kan rakit, jadi lihat tuh nggak bisa ngebut, pelan sampai ke lokasi. Mutilasi udangnya. Apa juga tadi kita juga. Lagi putar. Matahari udah mulai muncul. Pokoknya beda nih. Tadi lupa ambil video, buru-buru langsung dihajar. Lumayan sih ya.
3 kali ganti spot. Oke, cuaca sudah mau hujan, sudah gelap. Lumayan tuh. Tarik terus. Kita pakai. Hujan. Kenapa nih? Itu buat umpan pun bagus juga tuh. Dagingnya. Makan pun enak. Dan dagingnya tuh. Mau apa? Mau apa? Mau gak bro? Mau goreng? Mau. Oh iyalah. Bisa, aku udah makan berapa kali. Tapi enaknya di biskut ya. Kalau digoreng kan. Mukanya nggak jadi makan, bro. Thank you.
gua. Kerapu tuh mahal tuh. Lagi pincing. Lawan dia. Woi, akhirnya untung nggak bisa terbang reel saya. Dapat juga dia rupanya. Oh iya, reelnya bagus. Ah.
lumayan pakai sabiki. Sabiki rawe. Lagi padahal lagi memasang umpan tiba-tiba langsung dihajar. Dan akhirnya dapat jackpot juga. Ya, ah, dapatnya lumayan ya. Gede. Ini bro, pencet nih. Tinggal dulu. Mulai ke sini pula. Dihajar tiba-tiba, kaget saya kok terbang di joran. Oke, sip. Misalnya nih racun sembilan kali kena panas dingin harus suntik. Mantap. Selesai berusaha.